Oke, good people. Kita lagi ada di PSB Kelapa Gading. Kita berkulineria. Ini kuliner murah meriah ya. Jadi di PSB ini dari ujung ke ujung itu semuanya kuliner, semua ada. Dari khas Jawa, Sunda, Madura, semua ada. Dan ada tempat permainan anak-anak kecil juga di sini. Iya, makanya di sini. Ini rame, guys. Dan di sini buka sampai jam 11 malam. Kesini ya, coba sini kulineran. Di sini pokoknya rame. Yep. Lokasinya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan di sini kita tadi udah menyelusuri ujung-ujung dan kita sudah jajan-jajan manja. Dan kita mampir ke nasi. Untuk di nasi bebek. Nasi bebek apa itu namanya tuh? Nasi bebek pedas ya. Mm-hmm. Oke, jadi yang jual orang Madura, guys. Tretan ya. Salam stong dere. Mm-hmm. Salam tretan stong dere. Ya. Kalau mau ke sini ajak-ajak Abang Bije ya. Iya. Mangan sih yo. Babe. Cah. Babe. Ngomong deh. Bebek. Iya, Bu Inul. Hai, lagi makan nasi bebek. GWS ya Bu Inul ya, enggak usah selalu. Semoga GWS Bu Inul sehat selalu. Ayo ke situ, Bang. Ke tempatnya orang itu. Apa, Cak? Hah? Cak siapa namanya? Pak Amir. Pak Amir. Cak selangkongnya, Cak ya. Juga laris manis, Cak. Foto, Cak. Foto. Ini dong. Mari-mari ke sini gitu dong. Mari-mari ke sini. Makan bebek. Makan bebek pedas. Iyut. Rawan lagi. Iyut. Terima kasih, Pak Amir. Iya. No, ibunya, no, ibu. So, hello, Bu. Ibu siapa ini? Bu Wati. Bu Wati. Ya, salam kenal Bu Wati. Makasih. Abang PJ. Udah. Iya, tambahin aja. Nasi bebeknya eco tenan orang karakruan ya. Nyaman deh ya. Nyaman ya, Bang. Nyaman. Pedasnya jeletot. Iya, terus. Tapi pedas enggak nyelekit. Semangat, guys. Besok kita ketemu sama Caca Romeo di Muara Baru, Gedung Pompa. Merapat semua ya. Foto, Bang. Foto. Binul, foto. Lagi babe. Dah. Yes. Oh, yes. Subscribe, like, and comment.